Beginilah keromantisan Syifa Haju saat temani El Rumi manggung hingga bikin semua dibuat baper. Hubungan Syifa Haju dan El Rumi makin alami perkembangan. Keduanya sudah terang-terangan menunjukkan kebersamaan di depan publik. Walaupun belum ada konfirmasi secara resmi terkait hubungannya, keduanya nampak sudah resmi berpacaran. Momen kebersamaan mereka bertebaran dan trending di sosial media. Baru-baru ini, putra kedua Ahmad Dhani dan Maya Estianti itu tampak salah tingkah saat manggung ditemani oleh Syifa Haju. Nampak di salah satu unggahan, El Rumi sedang manggung di sebuah acara. Yang bikin netizen gagal fokus adalah dalam video unggahan itu, terlihat sang kekasih yakni Syifa Haju tengah menemani El Rumi sedang manggung. Melihat hal tersebut, netizen ramai membanjiri kolom komentar hingga tak jarang dari mereka dibuat baper. Pada nanyain El. Sudah beberapa waktu belakangan ini, hubungan kedekatan El Rumi dan Syifa Haju masih menjadi sorotan. Bahkan status hubungan keduanya pun dipertanyakan, termasuk oleh teman dekat Syifa yang juga pacar Dulti Sabiani. Meski keduanya sudah memposting foto bersama di Instagram, El Rumi dan Syifa Haju masih tampak menjaga privasi hubungan mereka. Andrea Taulani dan Oki Rengga sebagai host mencoba untuk menggoda El Rumi dengan meminta untuk mengajak Syifa Haju datang ke podcast tersebut. Hal itu pun terlihat saat El Rumi dipancing saat disinggung soal status hubungannya dengan Syifa. Ini. Next Syifa dong ajak ke sini dong. Gak ikut-ikutan. Nah, ajak kemari lah. Boleh udah official juga, udah official juga. Gak boleh tahu kalau ditutup-tutupin. Gak boleh. Kan akhirnya udah kan ditutup-tutupin. Iya, udah makan di pinggir jalan di lesehan. Dalam podcast bersama Andre Taulani yang tayang di kanal YouTube Taulani TV, El Rumi masih malu-malu membuka hubungannya dengan Syifa. Tisa Biani sebagai sahabat dari Syifa Haju sekaligus calon adik ipar El Rumi mengaku tidak tahu pasti mengenai kejelasan status hubungan mereka. Kalau kamu sama Dul nih, ngomong-ngomong soal hubungan, proses nembakan tuh gimana sih? Maksudnya zaman sekarang masih penting gak sih tembak-tembakan gitu? Lalu kemarin sama Syifa nembak. Iya gimana? Enggak, atau enggak dia minta saran cara nembak tuh gimana gitu. Tapi kali kan ya? Tapi udah official posting, berarti udah iya, udah dong. Jadian dong. Nah, kok nembak gak kemarin? Nembak gak kemarin?